Assalamualaikum para kecaman ya. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan di hari Senin sore ini kabar kalian tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Dan seperti biasa untuk kesempatan video kali ini saya sedang berada di Pasabung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Kalau tadi siang saya nge-review di kiosnya Bro Cinta, untuk kesempatan video kali ini saya akan mereview di kiosnya Bos Muda kan kawan ya. Ini kiosnya Bos Sandy. Nah ini dia kan untuk kiosnya Bos Sandy yang berada di Pasabung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Gedung paling belakang lantai dasar ya. Kalau dari depan parkiran mobil kalian tinggal lurus saja. Ini untuk kios paling mentol. Assalamualaikum Bos Sandy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bos Muda ini kita nih? Alhamdulillah baik. Nih untuk hari Senin sore ini meskipun udah sore, pengunjung masih banyak aja ya nih. Untuk stok ada burung apa saja Mas Sandy? Samyong, pokoknya masih banyak stok burungnya ya. Oke, sebelum saya meliput harga burungnya di kios Mas Sandy sendiri, masih melayani pengiriman ataupun pemesanan apa enggak nih? Ya, Jabodetabek COD ya. Jabodetabek bisa COD. Luar daerah transfer dulu baru kita kirim. Oke, itu untuk semua jenis burung bisa dikirim-kirim ya? Iya. Oke, dan untuk tukar tambah Mas Sandy? Bawa ke kios. Bawa ke kios saja, berarti masih dilayani ya? Masih, tapi mas, no minus ya. No minus, nah. Burung harus sehat. Itu untuk semua jenis burung bisa ditukar-tukar. Oke, Mas Sandy. Kalau pemakan ulat ya bisa. Kalau pemakan ulat? Millet. Oh, kalau pemakan millet, berarti pemakan biji-bijian ya? Oke. Oke, jadi khusus nggak ada temennya. Kecuali kalau untuk pemakan buah dan pemakan serangga di sini bisa dilayani. Bisa. Tapi kalau untuk pemakan biji-bijian tidak bisa dilayani ya. Kalau untuk tukar tambah. Oke, Mas Sandy, saya mohon izin update harga burungnya saja ya. Ayo kan kawan, kita langsung saja pantau stok burung yang untuk sore ini di kiosnya Bos Sandy. Oke kawan-kawan, untuk pantauan pertama kita menuju ke jual laksure nolohan ya, ataupun yang masih anak. Stoknya juga masih banyak pilihan untuk burung jalak suren yang masih di lolonya. Ini juga sama penampakan burung jalak suren yang masih lolonya. Di sini stoknya masih banyak pilihan. Ya silakan untuk kalian yang lagi nyari burung jalak suren yang masih di lolo bisa merapat ke kiosnya Bos Sandy. Dan untuk harganya sendiri, burung jalak suren yang masih anaknya di sini cukup dengan harga Rp250.000. Selain dari burung jalak suren yang masih anakan, untuk jalak putih juga di sini tersedia. Nah, kawan-kawan, penampakan burung jalak putih yang masih di lolonya ya. Woi, kebanteng. Stoknya juga masih banyak sekali. Untuk harga berapa Mas Sandy? Jalak putih 4. Hah? Untuk harganya sendiri kan kawan, burung jalak putih yang masih anaknya cukup dengan harga Rp350.000. Selain untuk stok yang masih anakan, untuk jalak putih yang sudah dewasa juga di sini tersedia. Tentunya ini burung sudah bunyi kan kawan. Dan untuk harga berapa Bos Sandy? 400.000. Untuk harganya sendiri kan kawan, stoknya cuma ada satu ekor ya untuk burung jalak putihnya. Sangat murah sekali, di kios yang lain sekitar 500-an. Tapi kalau di sini cukup dengan harga 400.000. Untuk kalian yang lagi nyari burung pentet ya, ataupun burung cendet asli Jawa Timur, di sini juga tersedia. Ini untuk penampakan burungnya yang masih bahan ya, ada yang mulus, ada yang bondol untuk stok hari ini. Oke.
Dan untuk harganya sendiri, ikan kawan burung pentet atau cendet Jawa Timurnya yang bondol cukup dengan harga Rp65.000. Untuk yang mulusnya berapa? Rp60.000. Untuk yang mulus, kawan-kawan cukup di harga Rp90.000. Dan untuk satok burung opior jambul juga di sini tersedia. Nah, ini untuk penampakan opior paruh tebal jambul. Opior jambulnya ya kan kawan, stoknya tinggal 3 ekor ya. Untuk harga berapa Mas Hendi? Untuk harga kan kawan cukup murah juga, di kios yang lain antara 90-100 ribu, di kios bos sendiri ya, di kios bos Hendi harganya cukup di angka 80 ribu. Untuk penampakan burung bimoli yang betinanya juga di sini tersedia. Pilihannya ada yang mulus, ada yang bondol kan kawan, untuk burung bimoli ceweannya. Yuk, untuk kalian yang lagi nyari burung minyak goreng ya, tinggal merapat saja kemari. Untuk harga berapa Bos Hendi? Ya. Untuk harganya sendiri kan kawan burung bimoli betinanya ya cukup di angka Rp50.000. Stok dari burung jongkangan juga di sini tersedia. Kondisi burung ini masih bahan, makannya pun tentunya masih semi pur. Ini kan kawan penampakan burung jongkangannya ya. Untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga Rp60.000 kan kawan. Dan untuk persediaan stok burung ke Podang Bali juga di sini sangat banyak sekali pilihannya. Ini yang masih bahan Bos Hendi ya. Yang masih bahan. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk penampakan burungnya ataupun stok burungnya. Dan untuk harga berapa Mas Hendi? 230 yang bondol. Yang bondol 230.000. Dan untuk yang mulus? Untuk yang mulus kan kawan di angka 250.000. Besok datang lagi. Oke, apa Mas Hendi? Besok datang pentet sama bos. Oh, besok pagi hari Selasa ya. Hari Selasa datang lagi untuk stok burung cendet ataupun pentet ya. Dan juga untuk kepodang. Oke, untuk kalian yang lagi nyari burung pentet ataupun kepodang Bali, untuk hari esok ya tinggal merapat saja, datang langsung ke kiosnya Bos Hendi. Dan untuk burung kacer juga di sini tersedia, yang trotol jantannya ya. Ini kondisi burung masih bahan Bos Hendi? Tinggal satu ekor. Oke, ini KTP-nya KTP mana Bos Hendi? Kalimantan ya. Bukan dari yang Sumatera. Oke, kawan-kawan ini untuk penampakan burung kacer Kalimantan yang masih trotol jantannya. Untuk harga berapa? Untuk harga cukup di angka Rp285.000. Ya, stok cuma ada satu ekor kan kawan. Dan ada si bapak yang lagi pilih-pilih burung caijo. Lagi dipegang-pegang. Diraba-raba, lagi ditentuin. Ini yang PH Pak ya? PH tuh hitam. Paruh hitam. Lagi diteliti apakah ada bintik hitam atau enggak. Ya. Oke kan kawan, kita lanjut lagi ya untuk update harga burung yang tersedia untuk sore ini di kiosnya Bos Hendi. Nah, untuk stok burung caijo ya di sini sangat melimpah sekali. Ataupun masih banyak pilihannya. Ada yang PH, ada yang sudah nopeng, ataupun trotol jantan juga di sini tersedia. Ada yang mulus, ada yang bondol ya untuk stoknya. Tuh yang di kotak aja masih banyak sekali untuk burung caijo yang tersedia di kiosnya Sandy. Gracias.
Oke, Mas Hendy, untuk harga burung caijonya kena berapa? 650. 650 itu yang jenis atau yang sudah gimana? Yang nopeng. Yang nopeng, yang mulus apa yang bondol? Bondol. Yang bondolan. Kalau yang mulus, yang nopeng berapa? Sama sih. Oh, berarti bondol mulus harga sama 6,5. Untuk yang trotol jantan? Sama. 6,5 juga. Nopeng. Oke. Tapi kalau untuk yang PH? PH 33. 330.000. Nah, itulah dia kan kawan untuk harga burung caijonya ya. Kalau entak betina tersedia enggak? Hah? Betina. Laku apa? Oh, udah laku ya. Tapi kalau ada harga betina berapa? Harga betina? Iya. 200. 200.000 ya. Oke, kan kawan untuk harga burung caijo betinanya di sini sangat murah sekali, tapi stoknya habis. Biasa dijual dengan harga 200.000. Dan untuk persediaan burung anis macan juga di sini tersedia ya. Ini kan kawan penampakan burung anis macan ya, yang masih bahan. Pilihannya juga masih banyak sekali pilihannya. Dan untuk anis kembang juga di sini tersedia. Selain untuk anis macan, stok anis kembang juga masih ada pilihannya. Ini juga sama yang masih bahan. Untuk harga anis kembang berapa, Mas Hendy? 330.000. Ini udah pilihan jantan apa gimana? Campur. Oh, pecah masih gambling ya? Masih gamblingan. Harga cukup di angka 330.000. Dan untuk anis macannya? Tuh, 180. 180.000. Oke, teman-teman, itulah dia ya untuk harga burung anisnya. Mulai dari anis macan dan juga untuk burung anis kembang. Untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung decu mini ataupun kacer mini, di sini juga stoknya masih banyak sekali. Ini yang ditutupin adalah burung decunya ya. Ada tulisan guyon maton. Nah, ini dia kan penampakan burung decunya. Stoknya ada yang mulus. Tapi kebanyakan mulus-mulus ya. Semuanya kebanyakan stok decunya sangat mulus-mulus sekali. Ngomong-ngomong untuk harga jualnya berapa, Mas Hendy? 150.000. Oke kan kawan, itulah dia ya untuk harga jual burung decunya. Di sini dibanderol dengan harga 150.000. Kondisi burung ini masih bahan tentunya. Nah, kawan, ternyata di sini juga tersedia untuk stok burung caijo yang sudah gacoran ya. Ini yang di atas lagi bunyi mulu. Mas Hendy, untuk caijo yang gacor ini di atas harga berapa, Mas Hendy? 13. 1.300.000 ya. Oke kan kawan, untuk harga cukup di angka 1.300.000. Burung sangat gacor sekali ya. Silakan pantau sendiri untuk membuktikannya kan kawan. Dan untuk kalian para pecinta burung beranjangan, di sini juga stoknya sangat melimpah sekali. Meskipun ini sudah memasuki musim hujan, tapi untuk stok burung beranjangan di kiosnya Mas Hendy masih banyak pilihannya. Biasanya kalau beranjangan itu turunnya di musim-musim panas. Ini kondisi burung masih bahan semua, campur ya, jantan betina tentunya masih ada pilihan. Untuk beranjangannya ini adalah beranjangan NTB. Untuk harga berapa, Mas Hendy? Harga? Ya. 170.
Untuk harganya sendiri kan kawan, burung beranjangan NTB-nya di sini cukup dengan harga Rp170.000. Untuk kalian para pecinta burung murai, di sini juga stoknya tersedia untuk burung murai yang masih trotolan. Ini trotolan betina saja ya. Jangan bilang gambling lah, ini trotol betina saja. Stoknya juga masih ada pilihan. Untuk harga piro kan? Untuk harganya sendiri kan kawan, burung murai trotol betinanya di sini cukup dengan harga 405. Kalau kemahalan 400 aja netnya. Oh, netnya 400 aja ya. Oke, harganya kan kawan cukup di angka 400.000. Selain yang trotol betina, untuk trotol jantan juga di sini ada pilihannya kan kawan. Ini yang dua ekor hanya untuk sampel saja. Stoknya masih banyak sekali ya untuk mulai trotol jantannya. Ini indukan ekor berapa kira-kira Mas Andi? 22-20 berarti ya. Oke, ini berarti nantinya juga nggak jauh dari segitu kan kawan, antara 18-19 bisa melebihi indukannya ya. Melebihi bisa 22 ataupun 23 untuk panjang ekor. Ini untuk harga berapa Mas Andi? 12 net ya. Oke, untuk harga sendiri kan burung murai trotol jantannya ini cukup dengan harga Rp1.200.000. Untuk penampakan burung cuca emas juga di sini tersedia kan kawan. Ini untuk penampakan burungnya. Kondisi burung ini sudah makan pur total ya, cuman masih agak giras. Ini untuk kotorannya kan kawan, tuh udah makan pur hijau total. Untuk harga berapa Mas Andi? Untuk harganya sendiri burung cuca emas yang dijual di sini dibanderol dengan harga Rp600.000. Untuk kalian yang lagi nyari burung jopin, ini juga tersedia. Nah, ini kan kawan penampakan burung jopinnya ya. Ini udah bunyi Bos Andi. Udah bunyi, udah gacor. Oke, kawan-kawan, kondisi burung sehat sekali ya. Burung juga katanya sudah gacor, tinggal pantau saja, datang langsung kemari kawan-kawan untuk membuktikan ataupun untuk mendengarkan bunyinya. Untuk harga berapa tadi? Untuk harga kawan-kawan, burung jopinnya di sini cukup dengan harga Rp650.000. Untuk penampakan burung jenggot Jawa juga di sini tersedia. Ini kondisi burungnya mulus sekali dan juga sehat sekali kan kawan. Ini terpantau gacor juga apa gimana Bos Andi? Ini rawatan. Oh, udah rawatan tapi belum terlalu gacor ya. Mas maunya. Masih bunyi masih semaunya. Oke, ini kawan-kawan untuk penampakan burung jenggot Jawanya ya. Untuk kalian yang lagi nyari burung masteran dari seri ataupun dari jenis jenggot Jawa, tinggal merapat saja kemari ya kan kawan. Dan untuk harga berapa Mas Andi? Rp400.000. berarti udah rawatan tapi harga sama bahan ya, sama bahan yang baru datang. Ternyata di sini kan kawan harga burungnya sangat murah-murah sekali ya, pantesan setiap hari diserbu mulu sama para kicau mania yang belanja burung di sini. Ternyata harganya juga cukup murah harga jualnya ya. Untuk kalian para kicau mania yang lagi nyari burung samyong, di sini juga ternyata tersedia. Ini untuk pilihannya ada yang gamblingan. Nah, ini dia kan kawan penampakan burung samyong gamblingannya ya, yang masih muda dan juga yang sudah terpantau nopeng ataupun jantan. Ini untuk pilihannya, burung terlihat sehat. Nah, di bawah juga tersedia untuk burung samyongnya ya, yang jantan. Untuk harga berapa Mas Andi? Yang jantan
Untuk yang jantan 8,5. Untuk yang gamblingan? Untuk yang gambling kawan-kawan cukup di harga 450.000. Oke, di bawah untuk burung apa, Pak Sandi? Oh, murai ya. Murai betina siapan. Murai betina siapan kan kawan. Ternyata di sini juga tersedia. Untuk kalian yang lagi nyari burung murai dari jenis Medan ya. Iya, Medan. Pas Medan. Hujan terus pengen berkembang biak. Pengen berkembang biak ya, musim hujan. Yes. Ini yang sudah benar-benar siap kan kawan? Iya, siap-siapan. Oke. Nah, untuk harga berapa, Pak Sandi? Ini tak kasih 500. 500 ribu aja? Nah, itu ada beloroknya tuh kanunya. Oh, ada belorok di sayap ya? Di sayap agak semu putih-putihan kan kawan, kiri kanan ternyata. Kiri kanan. Tapi harga dijual murah kok. Oh, iya. Biar cepat laku aja ya. Iya, karena tinggal satu. Oke, stok tinggal satu ekor untuk murainya ya. Murai betina siapan, di sayapnya ada semi bulu putih-putihan. Kiri kanan ternyata kan kawan. Itu ada gennya, genetiknya itu belorok ya. Nah, ini lebih dekatnya. Nah kan kawan, itulah dia ya untuk stok burung yang tersedia di sore hari ini di kiosnya Bos Sandi. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung yang ada di video, kalian tinggal merapat saja kemari langsung untuk pantau-pantau burungnya ya. Dan untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari juga, jangan khawatir karena di sini juga masih melayani pengiriman ataupun pemesanan. Tapi alangkah baiknya untuk wilayah Jabodetabek saja mah lebih baik sambil silaturahmi kemari, lebih baik langsung saja pantau burungnya datang langsung kemari kan kawan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Tak lupa pula untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Yuk kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.